Upin Ipin lagi dong. Iri bilang bos. Mbak, balik lagi dengan aku Cica Piloid. So guys, di video kali ini kita akan reaction tentang Editor Berkelas. Nah, tapi di video kali ini aku tidak ada niatan untuk merendahkan atau menghina ya teman-teman. Malah aku menghargai karya mereka lewat reaction kali ini. Yaudah yuk teman-teman, kita lihat yuk beberapa video Editor Berkelas kali ini. Gimana sih? Ini siapa? Belum kenalan guys. Alok diskon. Oke, jadi ini buat para player Free Fire nih. Alok emang lagi diskon. Tapi bukannya seharusnya bagus ya kalau Alok diskon. Jadi kan buat kalian yang duit jajan yang gak banyak, kalian bisa merasakan dan bisa membeli Alok gitu kan. Malah seneng loh. Oh ya, by the way, buat teman-teman di sini, siapa yang gamer ayo? Coba komen dan absen ya. Mencoba After Effect untuk pertama kalinya. Wow. Foto si botak, botak siapa ya? Oh ini niat banget sih ngeditnya, gokil. After Effect itu istilahnya apa ya? Aplikasi di atasnya Premiere Pro lah. Pokoknya After Effect itu ya aplikasi yang sulit lah. After Motion, edit, wah editannya gokil sih teman-teman. Wah hasilnya keren banget guys. Wih avatar. Wow. Gokil, gokil. Lihat guys. Hidup just no limit. Ups. Nah, kalau yang tadi tuh niat banget guys ngeditnya guys, pakai aplikasi After Effect. Wow. Kok tiba-tiba ada sound anak TikTok? Oke teman-teman, ini adalah kartun Upin Ipin ya. Siapa sih yang nggak tahu? Ini si Jarjit nih lagi maju ke depan kelas. Jadi polisi ke? Jadi polisi ke? Bukan. Tebak, tebak. Buat teman-teman tadi di sebelah Jarjit itu diedit ada buku Death Note. Nah, Death Note itu kalau di anime ya teman-teman, kalau kalian tulis nama kalian di Death Note, nama kalian, kalian akan mati. Ngeri banget ya. Itu kekuatan Death Note, guys. Kamu tengok. Tengok. Kenapa sih dia ya apa? Visi apa sih? Mati pucuk. Sumpah gak ngerti aku guys, tapi lucu. Kurang ajar, dikasih penampakan. Hei, siapa yang mengedit ini? Lanjut. Lucu. Upin Ipin lagi dong. Iri bilang bos. Kenapa jadi asik dengan lagunya ya guys? Gak tau kenapa ya, aku suka aja lagu-lagu Editor Berkelas. Kayak beatnya tuh bikin semangat. Setuju gak sih? Iyalah, setuju lah. Jadi bilang bos. Bocah zaman sekarang ya. Lanjut lagi. Wih, gokil, emotikon. Wih, udah kayak Naruto ya. Bikin jurus ibu bayangan. Ini ngeditnya susah nih guys. Keren. Lah tunggu, ini saya kenal, ini muka saya guys. Nah kalau ini quotes teman-teman, kita baca ya quotes ya. Jangan mudah lelah atau pasrah karena rencana Tuhan lebih indah. Wah, quotes bagus banget. Terima kasih ya untuk newbie_one. Lanjutkan karyanya ya. Nama saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini
audisi stand up comedy, teman-teman. Kayaknya aku tahu dikit nih. Kemarin ketemu Alay. Dia pesan makanan. Pesan apa? Ayam goyang. Aduh. Ayam goyang. Dah lah. Langsung pasrah gitu aja kan. Aduh, orang Indonesia, orang Indonesia. Itu kenapa ada sponsor yang sudahlah, enggak mau aku sebutkan, guys. Itu yang nyuruh jaga hati ya kan. Kok setiap laki-laki dilayani? Yang apa tuh, men? Ayam boyo. Anjay, bacar. Jadi teman-teman, sebenarnya ini adalah audisi stand up comedy di Malaysia. Cuman aku enggak tahu sebenarnya lawakan dia tuh guyang apa tuh, men. Yumpuyu. Terus berulang-ulang kali gitu loh, guys. Kayak dia tuh enggak nyerah dengan kelucuannya atau jokes-nya lah, teman-teman. Cuman enggak dapet jokes-nya, guys. Nah, cuma saking garingnya itu jadi lucu begitu. Dan katanya Buyung Puyo itu kalau terbang gak bertahan lama, guys. Jadi jokesnya itu Buyung Puyonya kenapa bisa terbang begitu, teman-teman. Udah kayak rumah di Free Fire. Asik. Apa sih, ya ampun, aku gak tahu sama sekali. Ngapain, om? Tunggu-tunggu. Biarkan aku berpikir sejenak ya, guys. Berpikir sejenak ya. Jadi ada orang manjat ke atas atap, terus buka alas kaki, terus dibiarin masuk sama pemilik rumahnya lewat jendela. Ngapain, om? Oh, mungkin ini kali, teman-teman. Jadi yang di kamar itu anak cewek kan. Terus itu mungkin pacarnya, guys. Nah, pacarnya ini pengen nyelinap diam-diam masuk ke kamar apa ceweknya gitu kali ya. Aduh, aku gak dapet, guys, sumpah gak dapet. Tapi yang aku lihat rumahnya itu mirip kayak rumah di game Free Fire. Ya gak sih? Lotengnya, ya ampun. Wih, Oreo Supreme nih. Aku kenal nih mereka berdua. Orang kaya. Orang kaya. Aduh, di mana-mana ya kalau beli barang mahal diliatin dulu, bukanya pelan-pelan, dimakannya tuh pelan-pelan pakai perasaan gitu ya. Ini si Frontal Gaming main comot baik gitu ya. Ini orang kelaparan, guys, kayaknya ya. Cuman aduh, orang kaya mah bebas ya. Terus dibilangnya apa? Oreo rasa sepatu. GGWP. Dia doang emang, dia doang. Aduh, gak habis pikir aku. Ya ampun, pengen nangis. Nah, kalau ini mah cewek idaman sejuta umat ya, si Naisa. Nah, Oreo Supreme lagi, guys. Oreo, asik. Ini quotes ya, teman-teman. Kita bacain quotes-nya. Supreme itu mahal, tapi mudah didapatkan orang-orang. Kalau kamu itu mahal di mata orang-orang, tapi sulit didapatkan. Wah, gombal banget ini yang bikinnya. Siapa nih editornya? Raihan. Buat Raihan, lanjutkan karyamu. Mantap. Kenapa nih orang kecil banget jadinya? Wih. Wih, keren ya editannya, guys. Wow, wow. Wah, gokil. Bagus editannya, keren. Udah sehobi, sehati pula, senang banget gue. Iya dong. Jadi pasangan ini adalah si Frontal Gaming sama istrinya, guys. Mereka berdua sama-sama gamers. Dan kebetulan aku kenal istrinya juga, teman-teman. Jadi ya, sama-sama kenal, sama-sama temenan juga. Dan aku pernah mabar Free Fire sama mereka. Lanjut. Nah, kalau ini Free Fire lagi, guys. Turnamen, kalau nggak salah.
Yang menang tim Evos deh kalau nggak salah. Kita lihat ya. Wow kan? Kenapa jadi joget aku ya denger ya? Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Wow. Mantap. Kalau libur, libur aja. Nggak usah ngasih tugas selama 14 hari. Dasar bullshit. Nggak, bukan gitu. Bukan gitu. Kita tuh ambil maksudnya buru-buru. Kalian tuh harus tetap belajar. Biar kalian menjadi orang-orang yang berguna di masa depan nanti. Betul. Kalian tetap harus belajar, teman-teman. Biar pas dewasa, kalian tuh bisa berguna buat banyak orang. Bahasanya, jadilah terang dan garam untuk sekitar, iya kan? Kalau kalian berguna buat orang, kalian pasti juga merasa senang dong. Setuju nggak sih? Teman, maaf tiba-tiba facecamku mati, jadi ini video terakhir ya. Anu? Minasan. Iya? Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Rajin-rajin olahraga. Dan makan makanan yang sehat. Iya. Sama aku, buat pakai maskernya ya. Oke. Okay.